Stress, bro. Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Baru ini saya mancing lagi nih bro. Ini masih jam 4 ini bro. Saya mau mencoba mancing lagi. Ini di spot lama ini bro. Dulu saya pernah mancing di sini, dapat banyak lele bro. Tapi sekarang tidak tahu hasilnya bro. Biasanya di spot ini yang banyak tuh ikan betok bro biasanya. Kalau lagi beruntung baru dapat lele bro. Oke, dah. Ini timbun sekali bro. Ini seperti di hutan ini. Padahal ini masih di kota ini bro. Tapi ada semak-semak sedikit ini bro. Nah, ini dia spotnya. Oke, umpan yang saya gunakan masih sama ini bro. Oke, cacing andalan ini. Ini airnya agak sedikit kecil ini bro. Udah satu minggu gak ada hujan ini, jadi air sungainya agak kecil. Oke, bagaimana keseruan mancing hari ini? Simak terus bro. Ini dia bro, umpannya bro. Saya mau cobanya di situ. Dulu saya pernah naikin lele babon di situ bro. Siapa tahu hari ini beruntung lagi nih bro. Itu dia bro, pelampung saya. Saya sengaja sampai dasar itu bro, biar tidak hanyut dia. Takutnya ini nyangkut dia bro. Dimakan itu bro. Wih, lemparan pertama ini bro. Wih, langsung strike ini. Strike bro. Mantap. Lemparan pertama nih bro, langsung strike. Oke, kita cari lagi. Saya kira tidak dimakan itu bro. Saya kira kena sampah itu tadi. Pelampungnya sampai berdiri gitu tadi. Dimakan lagi itu bro, dimakan lagi itu. Nah. Dimakan lagi, bro. Wow. Apa itu? Kita tarik. Strike lagi, bro. Strike lagi, bro. Strike lagi. Ikan betok, bro. Kecil sekali ini.
Oke, kita cari lagi, bro. Di sini kalau mancing ikan betok nih sangat gampang, bro. Di daerah saya nih ikan betok tuh populasinya sangat banyak sekali, bro. Sangat gampang kalau mau mancing ikan betok. Karena peminat ikan betoknya nggak ada, bro, di sini. Biasanya pemancing tuh kalau dapat ikan betok tuh sering dilempar lagi, bro. Dirilis. Dimakan lagi, bro. Wih, dimakan lagi, bro. Wih, strike lagi, bro. Wih, strike lagi. Wih, mantap. Mantap ini, bro. Ikannya lagi ngumpul ini. Ih, baru dapat 3 ekor, bro. Mancing baru 10 menit udah dapat 3 ekor. Oke, kita mainkan lagi. Nah, gak usah jauh-jauh. Ikan lagi ngumpul, bro. Dimakan lagi, bro. Dimakan lagi, bro. Wih. Dimakan lagi, bro. Kita taruh dulu. Ikannya lagi ngumpul itu, bro. Di sana, bro, dekat air mancur itu. Nah. Ais, yuk. Strike lagi. Nyangkut. Nyangkut, bro. Ada ikannya. Oke, mantap. Oke, ini dia umpannya, bro. Cacing kecil-kecil ini, bro. Mantap nih, banyak strike, bro. Guys, kita tidak perlu jauh-jauh, cukup di sana saja. Di sana, bro. Mantap tuh. Dari tadi di sana aja yang banyak, bro, dekat air itu. Dimakan lagi, bro. Ayo. Dimakan lagi, bro. Nice. Ayo. Dimakan lagi, bro. Masih dimakan itu, bro. Kita biarin dulu biar ditelan, bro, umpannya. Di sana, bro, ikannya ngeri, bro. Banyak itu.
Nggak mau dimakan lagi nih, bro. Habis mungkin ini umpannya. Nyangkut. Nyangkut, bro. Nyangkut, bro. Oke, kita ulangi lagi, bro. Saya mau coba di sana, bro. Siapa tahu babuannya naik. Aduh, susah nih, bro, lemparnya, bro. Jauh soalnya ini. Kita harus lemparnya di seberang ini. Waduh, karet nggak mau turun nih, bro. Wah, mana ini? Aduh, oke, nice. Dalam sekali di sana, bro. Pas, bro. Makan itu, bro, belum nyangkut kayaknya. Makan lagi, bro. Ayo, dia habis, bro. Oke, kita cari lagi, bro. Oh,
Strike bro, tidak nih bro. Uy, wah, lepas bro. Yang tadi itu mantap bro, yang terakhir, wah sangat menghibur itu bro. Kita mancingnya cuma di sini aja bro, sudah dapat banyak strike tadi. Ya walaupun ikan kecil-kecil tapi sudah sangat menghibur bro. Dan ini saya mancingnya pakai jaket bro karena di sini nyamuknya sangat banyak sekali bro. Saya harus sampai ngidupin rokok berkali-kali bro biar tidak diserang nyamuk di sini. Oke ya, sekian dulu video mancing hari ini. Wah, mantap bro. Sudah sangat menghibur ini tarikannya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.